Makin seru, Lord DML bakal ada 3. Eh, sebelum lanjut, Mimin mau info ini cuy. Bulan ini Mimin mau bagiin hadiah buat kalian nih. Caranya, kalian coba komen di bawah alasan kalian harus Richard DM di VC Gamers. Komentar yang paling menarik bakal dapet hadiah voucher di VC Gamers yang bakal diumumin di konten berikutnya. Jangan banyak basa-basi, langsung aja disikat cuy. ML makin seru nih cuy. Tadinya kita ngelawan satu Lord, tapi kedepannya kita bakal menghadapi 3 Lord sekaligus. Hati-hati nih, support yang sering sendirian cuy. Serunya, aturan ini udah ada di Honor of King cuy. Kira-kira ML beneran plagiat ya? Buat kalian player HOK udah pasti tahu ya. Di HOK itu Lordnya udah ada 3. Ada di Midline, ada di SB, dan ada di Godline. Kalau di ML nanti Lordnya bakal datang bebarengan cuy. Bayangin, satu Lord aja udah ketar-ketir. Ini 3 Lord yang maju sekalian cuy. Tapi kalau aja nih, kalau udah ada 3 Lord ini, pasti damage si Lord bakal di nerf. Siapin aja MM yang paling sakit di lab game cuy. Hidup kalian pasti tenang. Main satu Lord aja udah pusing, ini malah ada 3 cuy. Gimana? Kalian setuju gak dengan update 3 Lord ini? Coba komen di bawah dan dapatin hadiahnya ya cuy.